Paalal. Ada kereta apa halal? Tengok. Mana pernah dapat halal? Menggunakan logo halal tanpa sijil halal, satu kilang memproses cili kisar diambil tindakan oleh KPDN Perak. Ikuti video ni sampai habis untuk kupasan selanjutnya. Sepasukan pegawai dan anggota penguat kuasa KPDN Perak dengan kerjasama penguat kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini telah membuat serbuan ke atas sebuah kilang memproses makanan yang disyaki menggunakan logo halal yang tidak sah. Ini ya orang Islam ah, tengok yakin beli. Ha, kalau katakan satu ada logo halal, satu tak ada, mesti dia beli yang ini. You tak boleh fikir untung saja, kena fikir orang ramai pengguna. Dapat halal. Apa halal? Tengok. Mana pernah dapat halal? Tahun bila ni? Ha? Tengok saya bila yang last kali bila? 2011 sebelum COVID dah gitu lah. Ada apa yang kita nak jamin bahawa makanan itu adalah halal? Kita tengok ada logo halal. Kita ambil lah. Ada logo halal, kita ambil lah. Yang sekarang ni, yang mana yang ada, kita akan tampas. Okey, boleh. Nah, kalau barang awal lah, kita tampas. Yang mana yang ada logo halal, semua kita akan ambil. Okey, tampas. Nah? Satu tindakan kes telah diambil dengan menyita kesemua cili kisar yang disyaki menggunakan logo halal yang tidak sah. Plastik pembungkus yang tertera logo halal, barangan pembungkusan dan lain-lain dokumen untuk siasatan lanjut di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Nilai keseluruhan barangan rampasan adalah dianggarkan berjumlah RM43,185.80. Kes disiasat di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 jika disabitkan kesalahan. Denda tidak melebihi RM100,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali bagi individu. Manakala denda tidak melebihi RM250,000 bagi syarikat. Okay, jangan main-main dengan logo halal tanpa sijil halal. Tengok, hilang pun kita tutup. Okey, kalau rasa video ni bermanfaat, macam biasa jangan lupa follow, like, komen dan share. Assalamualaikum.